بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا أولى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى منفعا في علوم في دارين أمين ويسن الدها لقوله تعالى يسبئنا بالعشي والإشراق لن نسنعكا صلاة سنة niqoulihi karena ada sab firman Allah taala ya bil asyi wal -ishraq. bertasbih ia di waktu petang dan pagi ya yang dimaksud adalah salat ya duha makanya kata qala binul abbasin berkata oleh Ibn abbas sunatul isyraqi sunatad duha salat israq itu salat duha wal isyraqi menurut Ibnu Abbas. Salat Israq adalah salat duha. Ada juga yang lain mengatakan enggak ya Israq Israq duha duha mm -hmm. gitu. Hmm. Syekhoni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan oleh dua Syekh Imam Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata ausani ya. khalili sallallahu alaihi wasallam bisanasin telah memberikan wasiat kepadaku oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam dengan tiga ya. jadi Abu Hurairah diwasiati oleh Rasul tiga apa tuh ya, ini satu kebanggaan kita diwasiati nama Guru aja, masya Allah luar biasa, ya? senang banget. Bagaimana kalau ya Nabi yang memberikan wasiat siyam, salasati ayamin min puasa tiga hari dari setiap satu bulan. Ya, umul bid, ya kita paling sedikit puasa sunat ini dalam sebulan jangan sampai kagak puasa. Uh, yeah. Ya mulbit, yeah. jangan sampai enggak tuh. Paling dikit sehari tiga hari, ya, se sebulan tiga hari ya. Paling sedikit sebulan tiga hari. Enak ya, lebih naik lagi, yeah. ya puasa Senin, Kamis. Tapi ingat puasa jangan sampai kagak sahur. Kenapa? Karena sahur itu barokah, jadi jangan sampai kita meninggalkan berkah. Ingat, inna sahura barokah, sesungguhnya sahur itu berkah. Jadi, kita jangan tinggalkan keberkahan, cari keberkahan, sama ngaji juga begitu. Cari berkah, cari berkah, puasa, cari berkah cari berkah pemburu berkah dapat ilmu kalau kita cari ilmu puasa kita sahur cari berkah nah, puasanya bagus cari berkah eh, ini enggak bagus nih bisa menghilangkan keberkahan jangan dikerjain takut ntar enggak berkah ketahuannya nggak pentar kalau udah besar gitu ya kalau orang ilmu 40 tahun dah itu baru 40 tahun baru tampak keberkahannya hmm. lebih tampaknya rakaat <tuhat> ta'a yang kedua dua rakaat duha ini jangan sampai kita tinggalkan walaupun hanya dua rakaat ini wasiat <tuhat> Rasul kepada Abu Hurairah Nah, yang kedua, yang ketiga, wa an utira an anama dan aku witir sebelum aku tidur. Jadi witirnya sebelum tidur. Ini kerjaannya ya. Sebelum tidur Abu Bakar Siddiq juga Osman bin Affan juga kerjanya Imam Syafi'i. Ya kemarin udah kita haji itu ya. Warwa Abu Daud dan telah meriwayatkan oleh Imam Abu Daud annahu akan bahwa ya akan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subhatad du'a. Beliau salat akan tasbih du'a. Ai maksudnya salatah samani rakaatin. Artinya salatnya ya yeah. beliau akan ya yeah, salatnya akan 8 rakaat itu dianggap tasbih itu sampai 8 rakaat wa <coughs> sallama min kulli dan beliau salam dari setiap dua rakaat wa <coughs> aqallu raka'atani wa samanin paling sedikitnya dua rakaat paling banyaknya

Maka haram oleh menambahkan atas delapan dengan niat duha. Haram hukumnya. Ya. Karena tadi begitu pendapatnya. Nah, kemudian ada lagi wa hiya afdaluha apan. Ya. Dan dia itu delapan paling abdolnya ala ya, ma firoh toh tingwa atas apa yang ada keterangan dalam kitab roh dan asalnya. Maka dengan mengatakan wahyak abdul itu paling abdolnya faiz juzu maka boleh azya datu lebih alaiha atas delapan ya a dengan niat duha ila sintai asrata sampai dua belas rokaat karena bilangnya paling ab abdal ya. wa dan disunahkan ya jadi ada yang mengatakan paling ya yang pendapat pertama mengatakan delapan rokaat itu paling banyak maka kalau begitu niat duha lebih dari delapan haram. Pendapat kedua mengatakan itu paling abdol, delapan rokat. Maka kalau begitu, ya, dilebihkan boleh, dengan niat, eh, lebihkan sampai dua belas rokaat. Bu Ayusan Lima kuli rokat ini dan disunatkan bahwa dia salam dari setiap dua rokaat. Jadi dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya, tasahud dia ya, salam, tasahud salam. Waktunya kapan? Waktu amin irtifa isamsi kontra min ila Dan waktunya itu dari mulai terbit, mulai naik, mulai ya waktunya itu dari mulai naik matahari sekadar satu tumbak sampai gelincir matahari sampai waktu zuhur. Jadi waktu ini, duha ini panjang sekali. Jadi kalau ada orang enggak melakukan duha, katanya sibuk bukan sibuk tapi, males. Yes. <tèn> tapi <tession wrote> malas, ya, tapi malas. Oleh karenanya kita usahakan supaya sholat duha, walaupun hanya dua rokaat. Wallaikhtiyarufi aluha inda mudin inna 'ali dan waktu ikhtiar, Ya, adalah melakukannya ya, ketika berlalu seperempat siang. Eh, waktu yang ya, paling bagus ya, ikhtiar pilihan. Lihadisin sa'ihin fihi, karena ada hadis yang sahih padanya. Ya, sekitar jam sembilan setengah sepuluh gitu ya sekitar itu. Fa dapat faldila takhiri maka jika bertentangan ya oleh keutamaan mentakhirkan ila ruba'inna a'ri sampai seperempat siang wa fadilatu adaiha masjid dan keutamaan menunaikannya di masjid. Jadi melakukan di masjid itu mempunyai keutamaan salat duha. Ya. Bagaimana nih? bertentangan fadilah mentakhirkan sampai seperempat siang dan fadilah menunaikannya di masjid. Jadi kalau dia sembahyangnya sampai seperempat siang bukan di masjid. Jadi kalau dia sembahyangnya pas banget ya naiknya matahari umpama gitu ya pagi-pagi dia udah sembahyang duha itu di masjid ya. In lam yuakhirha ya. Jika ia tidak mengakhirkannya. dia bisa sembahyang di masjid. Fal aula ta'khiruha, maka yang lebih utama mentakhirkannya itu salat duha ila rubin ari sampai seperempat siang wa in fata bihi fi'lu fil masjid sekalipun luput dengannya dengan sebabnya oleh melakukannya di masjid. Jadi yang paling utama adalah mentakhirkannya sampai seperempat siang sekalipun Ya dia ya sembahyangnya bukan di masjid. Sekalipun dia luput sembahyang di masjid sekalipun. Jadi kalau begitu keutamaan waktu lebih utama daripada tempat. Li'annal fadilatal muta'alliqah karena bahwa keutamaan yang berkaitan bil waqti dengan waktu Awla bil muraati lebih utama dengan menjaga minal mutaaliqati bil makani daripada tempat daripada yang berkaitan dengan tempat ya jadi waktu itu berharga waktu wa isanu dan disunahkan ayat qira'a ya akan bahwa dia membaca fi'a ya pada salat duha surah tai wasyamsi wadhuha was ya akan dua surah <laughs> ya itu surah wasyamsi dan wadduha wa rod aidan dan telah datang juga qiraatul kafiruna wal ikhlas ya membaca surah al kafirun dan surah al ikhlas enggak apa-apa yang penting kerjain ya <laughs> wal aujahu anna raq'atail israqi min ad-duha ya dan yang iya kau yang lebih kuat bahwa dua rakaat israq itu termasuk daripada duha khilafanil ghazali wa man tabi'ahu berbeda bagi imam ghazali dan orang yang mengikutinya ya apa berbeda ya salat israq salat israq Salat duha, salat duha. Wallahu a'lam bisawab, wa yusannu raka'at tahiyyah.